Halo semuanya, jumpa lagi di dapur Mama Fisya. Hari ini saya mau buat sayur sop bakso sosis. Yuk langsung saja kita buat dan siapkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya dan bahannya. Ini untuk sayurannya ada kubis atau kol, sawi hijau, tauco sin, sawi putih, wortel, seledri, dan ini ada sosis dan bakso. Ini sosisnya sudah saya potong-potong seperti ini ya. Atasnya dipotong seperti ini. Baksonya juga sudah saya potong-potong seperti ini. Dan untuk bumbu halusnya ini ada 3 siung bawang putih. Ini bawang merahnya kecil-kecil ada 6 siung. 1 sendok teh merica. Terus ini ada garam kaldu bubuk. Langkah pertama kita haluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, dan merica. Kita haluskan. Ini bumbunya sudah halus. Selanjutnya siapkan wajan. Masukkan minyak goreng secukupnya. Nyalakan kompor, panaskan minyak. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis bumbunya hingga matang dan tanak. Bumbunya sudah matang dan tanak dan sudah tercium bau harum. Masukkan air. Kita masukkan wortel. Masukkan sosis dan bakso. Kita masak hingga wortelnya itu setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, masukkan kol atau kubis, sawi putih, masak sebentar hingga sawi putih dan kol atau kubisnya itu layu. Setelah kol atau kubisnya dan sawi putihnya layu, masukkan garam, kaldu bubuk, terus masukkan sawi hijau atau cai sin dan daun seledri. Ini masaknya sebentar saja hingga layu. Ini cai sin atau sawi hijaunya sudah layu, daun seledrinya juga sudah layu. Ini sudah mateng ya. Sebelumnya dikoreksi rasa dulu. Apabila masih kurang garam bisa ditambahi. Sekarang tinggal dimatikan kompornya dan ini siap untuk disajikan. Ini dia sayur sop sosis baksonya sudah mateng. Sudah siap untuk dihidangkan.
Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.